Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali pelajar-pelajar Kolej Vokasional Matang. Berikut adalah tata cara ataupun proses pendaftaran pelajar masuk ke asrama Kolej Vokasional Matang. Untuk pengetahuan semua pelajar, ibu bapa, penjaga atau pewaris hanya dibenarkan drop off pelajar di hadapan gate utama. Pelajar tidak dibenarkan memasuki gate utama tanpa melalui saringan kesihatan. Dan ibu bapa, penjaga, pewaris langsung tidak dibenarkan masuk ke kawasan kolej tanpa kebenaran pihak-pihak berkenaan. Pelajar akan melalui laluan pertama ini. Boleh lihat di sini laluan yang akan pelajar lalui. Kedua, pelajar akan melalui saringan kesihatan yang pertama, iaitu rekod suhu. Okay. Dan pengawal keselamatan yang bertugas akan mencatat atau melihat rekod rekod suhu pelajar. Okay. Saya ambil contoh. Langkah seterusnya adalah pelajar akan memasuki gate kecil seperti yang ditunjukkan. Masuk. Sampai di stesen pos pengawal keselamatan, pelajar dikehendaki mencatat tanda tangan di rekod yang telah disediakan. Memandangkan ini adalah hari hujan, jadi kita akan mencatat rekod kehadiran di dalam pos pengawal. Di stesen pos pengawal di dalam dia. Okey. Pelajar akan menandatangani borang yang telah disediakan ataupun rekod kehadiran yang telah disediakan di hadapan pos pengawal. Pastikan tanda tangan di ruang yang betul ikut program yang telah disediakan. Seterusnya, pelajar tidak dibenarkan menggunakan laluan utama seperti yang ditunjukkan. Laluan utama ini memang tidak dibenarkan untuk pelajar berjalan menuju ke Dewan Cyberguna. Laluan yang sepatut digunakan oleh pelajar adalah laluan berbumbung yang telah disediakan oleh Bahagian Pendidikan Latihan Teknik dan Vokasional. Dipersilakan pelajar untuk ikuti laluan yang betul, ya. Laluan yang betul. Dan kalau ada pelajar yang hadir sebelum 2 petang, ulang balik. Kalau ada pelajar yang hadir sebelum 2 petang, lokasi menunggunya adalah di parkir motosikal. Dan pihak kolej akan sediakan kerusi untuk pelajar menunggu sementara jam 2 petang. Pelajar hendaklah menggunakan laluan berbumbung yang telah disediakan oleh pihak kolej. Jom ikuti kami seterusnya. Apabila pelajar telah sampai di tahap ni, pelajar tidak dibenarkan terus ke Dewan Cyberguna sebab pihak kolej akan letak kon di sini, ya. Okey, pelajar hendaklah mengikuti laluan yang telah ditunjuk untuk menuju ke cafeteria atas. Pelajar hendaklah meneruskan perjalanan ke cafeteria atas. Apabila pelajar telah sampai di cafeteria atas, pelajar akan disambut oleh pelajar-pelajar yang bertugas untuk buat tagging
barang-barang yang telah di ataupun bagasi yang telah dibawa oleh anda semua. Dan di sini adalah lokasi di mana pelajar-pelajar akan menyimpan semua barangan yang tak berharga, barangan yang tak berharga. Okey. Dan pelajar-pelajar akan diberi tagging penomboran. Contohnya tag nombor 1 dan satu salinan untuk pelajar dan satu salinan untuk barang-barang anda. Okey. Selesai sahaja tagging dah telah dibuat, pelajar akan terus bergerak ke Dewan Cyber Guna ikut laluan yang telah disediakan. Jadi, sepatutnya laluan yang digunakan oleh pelajar adalah seperti yang ditunjuk. Pelajar perlu mengikuti laluan parkir utama di belakang bilik pensyarah 1 untuk ke Dewan Cyberguna. Jadi memandangkan ini adalah hari hujan, jadi kami akan guna laluan berbumbung menuju ke Dewan Cyberguna. Untuk pengetahuan semua pelajar, laluan Cyber Jam adalah tidak dibenarkan sama sekali walaupun hari hujan. Ulang balik, laluan Cyber Jam adalah tidak dibenarkan untuk pelajar menuju ke Dewan Cyberguna. Dan apabila pelajar telah sampai di titik pertemuan antara Dewan Cyberguna dan bilik guru pensyarah 1, okay, proses pendaftaran seterusnya akan diuruskan oleh pensyarah-pensyarah pembimbing anda di Dewan Cyberguna.